Oke, kita akan buat list plank ya dari GRC board atau papan GRC tebal 4 mili. Kita akan buat potongan 20 cm dengan panjang 2 meter 40. Setiap sisinya kita garis dulu ya. Ini sisi yang satunya. Sekarang kita garis dulu menggunakan penggaris holo ya, supaya panjang dan presisi. Saya di garis, kita mulai pemotongan. Seperti ini, itu masih ada sekitar 3 lembar lagi.
tahun terakhir. Ini saya pakai double, dua sekaligus dua GRC, satu potongan. Cepat. Di hasil seperti ini. Nah, ini teman-teman. 5 GRC jadi 25 batang. 1 GRC itu jadi 5 lembar untuk lisplang. Tebal, semoga bisa ya buat dipasang di lisplang. Sangat menghemat. Oke, kita lanjut nanti setelah pemasangan. Terima kasih.